Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, sebelumnya saya minta dukungan dari kalian semua untuk mensupport channel Orizon, karena di sana akan dibahas suatu pembahasan yang tidak dibahas dari channel Orispot, dan di channel Orizon tetap menampung komentar yang tidak berfaedah dan mengadakan pengundian giveaway berupa 240 diamond di akhir video. Maklumlah, channelnya kan masih kecil, jadi pemasukan juga masih belum kayak channel Orispot. Jadi support dan doakan aja biar channel Orizon bisa berkembang menjadi channel yang besar, biar giveaway-nya bisa di-upgrade. Oke, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas komentar aneh, gak penting, dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja inilah komentar yang pertama. Bang, apakah puasa masih boleh tetap olahraga push up? Boleh, asal jangan terlalu over. Dan usahakan kenali dulu batas stamina kalian. Jangan langsung digebut olahraga di pagi hari, jika ujung-ujungnya pada siang hari sampai sore udah kehabisan tenaga. Mending kalau takut tidak kuat, lakukan olahraga di sore hari, karena udah dekat dengan jam berbuka. Lalu untuk olahraga push up, lakukanlah dengan push up biasa, jangan yang aneh-aneh. Push up aneh-aneh itu kayak gimana, Bang? Ya, kayak push upnya orang Ghana dengan peti mati di atas tubuhnya dan diiringi oleh alunan musik yang energik. Beneran deh, jangan nyoba kayak gitu, apalagi sendirian. Karena push up sendiri sambil mengangkat peti mati itu sangat kurang kerjaan. Oke, next, komentar selanjutnya. Bang, tolong bilang Munten buat hero yang bisa loncat tembok keluar map ya. Munten buat hero yang bisa loncat tembok keluar map ya. Saya udah bilang gitu kan? Gini ya, kalau misalnya nih, Munten membuat hero yang bisa loncat tembok map keluar saat battle, dan saat di mode mirror, semua player memilih hero itu, lalu apa yang akan terjadi? Semua player akan mencet HP-nya sendiri. Lebih serem dari itu, Mbak. Kemungkinan besar semua player akan keluar dari map Mobile Legends. Dan kalau mereka semua keluar map terus nggak balik, maka yang akan kalian tonton hanyalah pertarungan antar minion saja. Yang mau nggak mau, mereka harus tetap bertarung meskipun para hero telah kabur semua. Tapi bisa meloncat dinding itu berarti hero-nya bisa mendapatkan kebebasan. Nggak selamanya begitu, Mbak. Seperti halnya anak kecil yang berhasil meloncat dinding, namun malah dapat masalah. Kayak gini. Tuh kan, bukannya berhasil malah loncat langsung ke hadapan gurunya yang sedang naik motor. Mana temannya malah ngumpet pula. Jadi intinya, skill lompat dinding tidak selalu memberikan kebebasan. Oke, next, komentar selanjutnya. Wawai BJJ. Oke, kita bahas itu. Bahas apa, Bang? Wawal BJJ. Memangnya itu apa, Bang? Awalnya saya juga bingung loh, karena kebanyakan komentar di sini sangatlah aneh dan gak berfaedah. Jadi untuk komentar tadi, kalau kalian langsung membacanya, maka kalian tidak akan tahu maksudnya. Maka dari itu, balikan kalimat wawal BJJ tadi, maka akan tercipta kata RRQ Lemon. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas Lemon. Lebih tepatnya hero yang menjadi ciri khas di awal mula terkenalnya Lemon. Seperti apa info lengkapnya? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Kagura, hero yang memiliki senjata payung Seimei dan juga pengendali Yin Yang ini memiliki julukan sebagai Om Yoji Master. Dan Kagura juga merupakan kopel dari Hayabusa. Ya, meskipun Hayabusa sempat menggendong Hanabi di dekatnya sih. Nah, Kagura ini pada season awal atau sekitar season 5 memiliki damage yang sangat sakit dan overpower banget. Cuma, diperlukan skill lebih untuk mengendalikannya,
karena Kagura memiliki tingkat difficulty yang cukup tinggi, meskipun saat itu tidak setinggi Vanishi. Namun hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Lemon, yang membuat Kagura bisa bergerak dengan sangat lincah dengan damage yang cukup besar, sehingga kerap kali Lemon mendapatkan maniac atau savage saat menggunakan Kagura, baik itu di match biasa atau di official match sekalipun. Pokoknya Lemon jago banget deh kalau pakai Kagura. Tapi kenapa Lemon tidak seperti Lemon? Itu cuma nama panggung atau nick saja, Mbak. Tapi dulu Lemon pernah menyemir rambutnya sendiri menjadi warna kuning kayak Lemon. Namun itu hanya beberapa saat saja, karena sekarang rambutnya sudah normal. Harusnya Lemon rambutnya kayak Lemon terus, Bang. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Karena itu kan cuma di game saja, jadi nggak perlu terlalu diseriusin. Kalau beneran ada aturan gitu ya, Donkey harus potong rambut kayak Donkey dong. Lalu Hai Patrick harus potong rambut sampai gundul. Patrick kan nggak punya rambut. Oke, kembali ke Kagura. Beberapa minggu yang lalu, Munton mengumumkan akan merilis skin baru untuk Kagura. Padahal Kagura udah punya cukup banyak skin loh. Namun akhir-akhir ini, Munton jadi agak jarang memberikannya skin, karena bisa aja Kagura dinilai udah lumayan banyak skinnya, atau memang karena adanya banyak hero yang dirilis, jadi Munton kurang bisa memberikan skin secara merata. Dan tampilan dari skin baru Kagura ternyata memiliki tampilan yang cukup keren, dengan dua tampilan survei. Lalu seperti inilah tampilannya. Tampilan yang pertama, Kagura berpenampilan layaknya seorang gadis remaja dengan nuansa modern yang menggambarkan seolah tampilan ini adalah Kagura yang keluar di saat hujan. Karena dia membawa payung besar yang berwarna cerah dengan baju raincoat dan sepatu boot anti air. Tapi ngapain ya Kagura? Dia pakai payung tapi didobelin sama raincoat. Itu biar tubuhnya tidak basah, Bang. Ya kalau mau perlindungan ganda dari hujan, harusnya raincoatnya ditutup sepenuhnya. Namun hal itu akan sedikit mengurangi tampilannya, karena Kagura yang mengenakan raincoat terbuka dan kelihatan kaos juga hot pantsnya lebih terlihat fresh daripada tampilannya dalam mode raincoat tertutup. Lalu, meskipun Kagura pakai raincoat, tapi dia tidak pakai bawahan. Mungkin karena hal itu bisa membatasi gerakan Kagura, jadi tidak lincah kayak biasanya. Lalu tampilan yang kedua, Kagura berpenampilan layaknya seorang dewi kuno dari Cina dengan membawa payung khas Cina yang berbentuk datar. Dengan wajah cantik, rambut hitam panjang, dan pakaian gaun berwarna kehijauan khas dewi kayangan dari Cina. Memang sih, tampilan ini terlihat bagus. Namun sebagian dari kalian tentunya sudah bosan dengan tema Chinese dan lebih suka dengan tampilan modern seperti pada tampilan Kagura pertama tadi. Bener kan? Iya Bang, saya juga lebih suka tampilan pertama. Nah, berarti kita sepakat. Jadi, mari kita doakan aja biar tampilan skin Kagura yang terpilih adalah tampilan yang pertama. Dan kalau seandainya tampilan ini beneran dirilis, kira-kira bakal dapat tipe skin apa ya? Kalau skin EP Kagura kan udah punya, dalam skin Naga Air Shoryu Maiden. Skin Special Season Pass juga udah punya dua, yaitu skin Summer Festival di musim panas dan juga skin Cherry Witch di musim semi. Jadi kira-kira skin apa ya? Buat yang tahu silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu aja. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Dan juga mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispot TV, karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Sampai bertemu di video selanjutnya, selalu jaga kesehatan dan salam Orispot.